Batu Kiki Jematan Bosi, Gulai Udang Sebelango. Coba mak pikir dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah daripada musibah yang sedang melanda negara kita sekarang ni, iaitu COVID-19. Ya. Mudah-mudahan kita semua selamatlah, apa ni, dihindarkanlah. Mana yang belum kena injek tu, konolah pergi injek atau pergi cucuk kan. Tunggu masalah macam saya minggu depan lah pergi cucuk. Untuk cucuk yang kali kedua. Nampak macam mana kan, ini adalah dugaan Allah pada kita. Tapi walau macam mana pun, kita sambung balik semula kita punya apa ni, program kita ni, iaitu program membincangkan perkataan-perkataan ataupun dialek dalam bahasa Negeri Sembilan, ya. Seperti biasa, untuk saya ingatkan semula kan, saya punya kategori yang saya masukkan dialek ataupun logat Negeri Sembilan ni adalah perkataan Negeri Sembilan yang ori, yang pertama yang ori yang tak ada dalam bahasa kebangsaan. Kedua, ada dalam bahasa kebangsaan ataupun dalam kamus dewan tapi jarang orang guna kan. Yang ketiga, ada dalam bahasa apa ni, dalam kamus dewan, ya, tapi mempunyai lain makna. Macam video sesudah tu ada apa ni, beberapa contoh kan yang dapat menunjukkan sama nama, sama sebutan tapi lain makna kan, ataupun yang jarang guna. Okey. Kali ni kita akan bincangkan perkataan B juga lagi. Perkataan nama ajaan dia bentong. Tapi bila orang Sembilan nyebut, kalau nak apa ni, bukan bentong lah, bentong namanya. Bentong. Mungkin ramai dah dengar kan, kalau wan-wan kita kan, orang tua kita kampung nyebut bentong tu kan. Jadi apa yang dapat saya kumpulkan, maklumat yang saya kumpulkan, bentong ni dalam Negeri Sembilan, ya, ini apa yang saya jumpa lah di sekeliling saya lah, pergaulan saya lah, ya. Mungkin kalau ada daerah-daerah lain tu, bentong tu mana lain tu, sila bagi komen nanti, tak apa, kita raikan. Ni apa yang saya jumpa lah, ya. Bentong ni dia merujuk kepada sifat ataupun apa ni, rupa atau bentuk atau keadaan sesuatu benda, binatang ataupun haiwan ataupun orang, ya, yang kelihatannya lain daripada biasa, tak sama daripada biasa lah. Maknanya kalau misalnya katalah kita maksudnya apa ni, contoh kan, kalau kita nak ambil contoh tu, macam bentong ni dia merujuk kepada macam benda yang lain tu, maksudnya kocik ke, terlampau kocik ataupun kemetot ke tuan ni kan, ataupun buruk ke, apa ni, ya, bantut ke, kocut ke. Dia benda ni kalau misalkan tu pada umum dia benda tu kelihatan macam ni, ha? Tapi dia ni lain sikit, macam tu lah. Lain selalunya lain kepada yang apa, kekurangan lah, bukan kelebihan lah. Jadi tu kita sebut bentong tu. Contoh kan, kalau yang saya dapat, saya cari macam, okey, buah durian lah, buah durian. Kalau kebiasaan, contohlah kita kalau durian kat kampung tu, dia temago kan, dia suruh bosan-bosan ni kan, bila masak tu kan. Tapi ada satu, masak kocik je. Ha, itu panggil bentong tu, tak sama. Ataupun kocut, nampak lah. Tak sama. Itu kalau macam, kalau kita buah-buahan lah, buah durian. Apa yang saya dengar lah, bila orang nyebut ni kan. Lagi satu, kalau kita manusia orang kan, kita panggil orang tu bentong. Itu maknanya, misalkan tu kalau kita, orang kita biasa semua tinggi lah, apa ni, pukul orang kita ni tinggi 5 kaki, 3, 5 kaki, 4, 5 kaki, 5 tu kan. Tapi orang ni, dia bawah 5 kaki, 5 kaki, misalkan tu 5, apa ni, 4 kaki, 9, ke bawah 5 kaki lah. Lepas tu, bentuk rupa dia tu kan, mana nampak macam apa ni, kalau kita kulit so matang, dia hitam, kuih terlampau kuih benar, nampak macam apa ni, lemah, longlai, sebab kita orang ni macam ada sampu, itulah kan, kampung kan, kalau siapa tahu mana sampu lah kan, ataupun
kadang muka pucat, perut dia buncit, ya. Tu apa? Tu kau bentong. Tu je orang mengaban tu. Kadang keadaan itu fizikal tu nampak lemah lah pada besok. Maknanya bentong ni ada satu keadaan yang apa ni tidak sama seperti keadaan yang sepatutnya dia berada. Ha, tentulah lebih kurang lah ni. Mana-mana bentong ni kan. Jadi kalau macam kita nak buat ayat tu kan. Saya ada pinjam satu ayat lah pada apa ni kawan apalah apa ni kawan saya dalam kelab apa ni Ori Ring 9 Onyang Renceh. Onyang Renceh ni saya selalu sebut dia kan, sebenarnya dia ni seorang yang berpelajaran sebenarnya. Tinggi ilmu dia. Tapi dia menyamar. Maaf Onyang ya, saya tercerita lah Onyang punya ni. Tapi dia bila orang tanya apa kerja dia buat taksi tu. Tapi tak, sebenarnya dia orang yang berpengetahuan, berpelajaran dan punya pendidikan yang tinggi sebenarnya. Dan umur dia dalam 70 lebih lah. Jadi kayu dalam bahasa Ring 9 ni. Saya kadang-kadang tu saya selalu rujuk kat dia. Macam ada ayat nubuat tu kan, apa ni dia kebanyo? Pasan Wan zaman dulu kata. Kok jumpa dian yang isi toba tu, jangan dibuanglah biji eh. Bak sini nak dan kelapuan. Kelapuan tu maknanya dia nak tanam apalah, dia nak apa ni, dia nak buat benih lah. Lepas tu kok kesompok kan yang dingke ataupun yang bentong kata. Ada penunggu tu kata. Baiklah lah somak lah. Jadi dia bentong tu di sini dia merujuk pada dirian yang kocik macam nak macam dah nak lisut aja bentong tak. Kalau buka pun kan dia menyisik ya, tak elok lah, tak ada nak dimakan tak ada, kerana tawar leweh lah, dingkir lah, dingkir ni dia isi tipis kan. Jadi bentong macam tu lah, itulah makna kalau kayak buah tu. Kalau macam apa ni contoh lain ni, kita misalkan tu apa ni, kita suruh apa ni mesin dian kan, selalu orang banyak guna kek dian ni kan, tempat saya lah dia guna banyak pada dian lah. Pergi apa ni tengok dian tu nak beli kedai kan, pula tak boleh dia nak tak elok semua bentong-bentong tu kata. Maknanya tu dalam keadaan yang tak mencep apa ni menepati cita rasa lah daripada fizikal dia ke, daripada bentuk dia dan isi dalam lah. Satu lagi ayat ni saya pun nak, ini ayat ni saya ada masuk arwah wan saya apalah hidup mungkin lah, saya pernah tanya tu sebab saya tak pernah dapat tengok arwah atuk belamak saya, mak saya pun tak dapat tengok apa ni arwah abah tu. Saya pernah tanya wan macam mana rupa atuk marin tu wan. Saya tanya tu sebab apa Wan saya ni orang yang lawa dalam apa ni dekat Jompo tu ni, menurut kata apa ni Wan Wo saya lah. Kali Wan saya keban macam ni, Atuk Adam kata bentong ni orang kata. Macam mana lawan? Yalah orang kocik, kuih, hitam, logam, rambut kiting, tak ada apa ni lawa nak rupa dah bentong dia. Jadi itulah maksud bentong yang dalam apa ni, istilah yang pernah saya jumpa ni lah. Kalau apa ni tuan-tuan dan perempuan ada maksud bentong yang lain tu kan, sila beritahu. Jadi boleh kita share kan. Jadi saya pun boleh nanti saya buat apa ni video lain, saya kata kan ngobakan okey ada lagi makna bentong macam ni. Tentulah itulah ya. Saya rasa itu yang untuk kita untuk malam ni. Kita jumpa lagi waktu yang lain. Saya harap perbincangan kita ni dapat memberi manfaat untuk kita sama-sama mengkayuhkan dan apa ni mengingati sama-sama logat Negeri Sembilan ni kan, supaya tak hilang logat dialek bahasa kita ni ya. Kalau boleh apalah subscribe lah, share ke kawan-kawan kan, beritahu ada ni kan, biar sesama tengok kan. Kalau like tu dia lah like kan. Kalau tak suka macam mana kan, kalau tak suka saya tak marah lah ya. Jadi kita jumpa lagi apa ni pada video yang akan datang, dan kita masih lagi akan membicarakan tentang perkataan yang asal perkataan yang bermula daripada B, huruf B ya. Jadi sekian, terima kasih. Kalau saya tersilap cakap, yalah tergagap cakap ni kan, saya minta maaf ya. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.